Berapa nilainya? 200. Hah? 200? Sorry foodies, balik lagi sama aku Indah. Dan sekarang aku mau nge-review yummy crepes and ice cream. Ini mood booster aku banget, terima kasih. Yuk, yang mau yuk, let's go. Di dalam, dan ini semuanya udah disediain sama crepes dan ice creamnya. Nih, kalian bisa lihat ya. Dan sekarang aku ditemenin sama bintang tamu aku. Dadah dulu dong. Siapa namanya? Tata. Namanya Tata. Jadi Tata bakalan nemenin aku buat nge-review semua. Dan ini favorit kamu banget ya. Favorit Tata banget. Ya udah, sekarang kita mulai ya. Tata maunya yang mana dulu? Anak kecil. Ini. Yaudah, Tata maunya yang ini. Dan ini namanya, saya sampaikan dulu ya, aku lupa. Yang ini namanya ice cream roll Nutella mangga. Nih, kalian bisa lihat. Jadi ini ada ice cream kayak dicampur Nutella sama ice cream roll mangga gitu. Kayak ada kuning-kuning, oranye-oranye gitu sama campur coklat gitu. Ya, cobain. Boleh pinjam sendok ya, Kak? Favorit Tata ya kalau es krim ya. Dan ini mood booster banget, guys. Sumpah, yang bete galau mending kesini deh. Bahagia semua. Rasanya gimana? Rasanya enak. Enak aja. Terus? Ini es krim mangga itu emang terasa banget kayak topping-topping mangga gitu kan. Boleh lah, boleh lah. Keju. Keju? Oh iya, ada kejunya ya. Oh iya, di atasnya itu kayak ada keju gitu, guys. Keju cair yang dikasih. Eh.
buat Nutella kerasa banget. Emang nih. Jadi yang buat Nutella itu kayak gini. Buat penilaian dari aku, kakak berapa? 95. Kalau aku 80 dan ini harganya cuman 15.000 aja. 15.000 kalian udah dapat kayak gini kenikmatannya hakiki. Next, kita mau nyobain crepes nih. Dan isinya, tada! Ini crepes Nutella. Harganya cuma 15.000 aja. Yuk, Dek, Dek, makan. Kedengaran gak sih? Happy. Ini toppingnya Nutella gitu nih. Kayak kerupuk. Kayak kerupuk ya. Tapi kerupuknya enak. Sumpah enak. Harga cuma 15.000. Enak ya, Ta? Tata nilainya berapa? 75. Ya. Aku ini 85. Dalamnya itu ya Nutella gitu. Tapi Nutella biasa banget. Nggak pelit sih. Setelah nyobain crepes yang enyak banget, aku mau nyobain ini long potato hot spicy. Tata suka pedes ya? Suka ya, cobain dong. Dan ini bentukannya, jadi kayak dikasih topping spicy gitu nggak? Dan dibaluri sama saus sambal. Ini harganya cuma 17.000 aja. Let's go. Ini kayak renyah sih, cuman karena udah dingin jadi kayak gini. Pedas. Emang spicy guys. Kalau buat anak kecil disarankan nggak usah deh. Pedas ya Tata, nggak usah makan. Dan ini nilainya buat aku 90. Ini namanya lemonade flute. Sorry, es krimnya udah cair. Kayak perasan air lemon gitu, terus dikasih es krim, dikasih flute es krim vanilla. Enak. Air lemon kayak campur soda gitu nggak sih? Terus kayak ada kayu manis, apa nih? Kayak ada bumbu gitu bang, tapi aku nggak tahu namanya. Kayak jahe kunyit, apa sih? Bukan soda doang, bukan juga air lemon. Ada tambahan bumbu gitu, cuman nggak tahu apa namanya. Boleh lah ya, tata kepedesan. Ini harganya cuma 12.000. 12.000 kamu udah dapet minum sesegar ini. Ini sumpah seger banget dan ditambah es, air lemon ditambah es itu segernya. Aku ngasih nilai ini buat minuman seseger ini 85. Buat Tata? 100. Tata 100. Yeay. Abis minum dan seger-seger waktunya minum es yang besar. Tahu ya. Sini aku ambilin. Jatuh. Tada. Nih, bentukannya kayak gini. Ini crepe ice cream. Nih. Jadi crepes-nya itu kayak dibentuk kayak kerucut ice cream, terus diisi sama ice cream, terus ada topping-toppingnya kayak gini. Ada Oreo. Iya, ada Oreo, ada Astor. Ya, cobain. Tahu aja. Hmm.
kayaknya crepes-nya enak guys. Kamu makan es krim doang? Ya. Kalau rasa es krimnya emang udah kayak biasa ya. Kalau crepes-nya tetap sama rasanya dengan crepes yang sebelumnya. Ini enak, tapi saran kamu harus cepet makannya karena ini udah lembek. Enak ya, Ta? Berapa nilainya? 200. Hah? 200? Pasti enak banget. Enak banget kayaknya sih. Di sini best seller gitu, guys. Karena tadi sih lihat pembeli pada mesen yang kayak gini. Harganya ini cuman 15.000. Berapa harganya? 15.000. Kalau buat aku ini 95 deh. Tata 200, aku 95. Terus Tata mau apa lagi? Tata maunya yang Oreo ini. Sedih ya udah cair jadi jelek gitu. Tapi tadi cantik banget loh guys, serius. Ini namanya Jumbo Oreo Ice Cream. Dan ini harganya cuma 13.000 aja. Kalian udah dapet segentong, segelas es krim full nih, full ya, dan dikasih topping bubuk-bubuk es krim favorit gue banget. Cus, bakal anak-anak ya rebutan. Ekspresinya tetap. Kalau es krimnya sih kayak es krim biasa, tapi karena dibaluri sama Oreo favorit kita, enak ya. Berapa nilainya? 95. Aku juga ngasih 95 karena ini worth it banget dan dia full. Harga 13.000 dapat satu gentong. Enak ya guys. Dan yang terakhir nih, pasti tahu ini apa kan? Teh, bukan. Ini lemon tea dikasih fruit. Fruitnya itu es krim vanilla. Tadi cantik banget dan udah cair ya, sorry ya. Penasaran. Kayak lebih diaduk enak sih. Dan ini harganya cuma 12.000 aja. Harga 12.000 banyak. Iya. 12.000 banyak ya. Enak ya guys. Enak lemon tea-nya. Kalau buat lemon tea enak. Enggak pahit, enggak terlalu asam. Top chan. Pas takarannya kalau menurut gue. Tata coba minum. Jangan makan es krim. Minum. Gak pahit kan? Gak ya? Manis. Gak pahit. Asemnya pas. Kalau buat aku asem pas. Biasalah anak kecil ya. Dan ini lumayan sih. Enak lah. Nilainya 85 dari aku. Tata? 85 juga. Dan ini cuma 12.000 aja. Oke guys, hari ini kita udah nyobain semuanya. Es krimnya enak. Dan ini kalian bisa ke sini. Alamatnya itu di Jalan Ayani nomor 1, belakang KFC Bukit Tinggi. Dan buat kalian yang mau kepoin sama Instagramnya, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan ini rekomend banget buat aku, buat kalian yang galau, sedih. Kalau aku sih yang galau yang sedih kesini aja deh buat nyenengin hati. Makasih ya yang udah nonton video aku. Dan kalian harus subscribe di channel kita kalau kalian suka. Dan share ke semua Instagram dan sosial media kalian. Dan salam foodie.